Assalamualaikum, nama ibu siapa? Waalaikumsalam, nama saya Puji. RT berapa, RW berapa? RT 11, RW 8. Ibu yakin apa pilih nomor 2 Pak Darmakun karena apa? Yakin saya pilih nomor 2 karena saya tidak percaya partai. Semoga rakyat makin maju. Amin, makasih ya Bu. Selamat sore. Ya, kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa ya? Dengan Ida. Ya, ibu tinggal di mana ya? Saya di Volker, Desa 1. Oh iya, di Volker ya. Alasannya ibu memilih Bapak Dharma, kenapa ya? Karena satu mungkin ganteng, kedua visi misinya bagus, terus dia independen, terus orangnya jujur. Oh, jadi ibu pilih 02 ya. Okay. Ya jangan lupa tanggal 27 November coblos nomor berapa ibu? 02. Iya, terima kasih Bu. Amin. Selamat sore. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Ibu Yuli. Oh iya, Ibu Yuli tinggal di mana? Saya tinggal di Fokker. Oh iya. Kalau boleh tahu Ibu Yuli alasannya memilih Bapak Darmakun kenapa ya? Karena dia jujur, baik dan misi-misinya bagus. Oh iya. Ya sama jugalah. Iya. Dengan Oma siapa ini? Oma Opin aja. Oh iya. Jadi sama ibu-ibu semua ya, pilih sama. 02 ya. Oh iya. Ibu RT, Ibu RT pilih 02 ya Ibu ya. Oke, semangat Ibu ya. 02 Bapak Darmakun. Oke. Terima kasih Ibu-ibu. Selamat sore Ibu. Sore. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Saya Bu Lydia. Oh iya, Ibu Lydia tinggal di mana? Volker. Oh iya, kalau boleh tahu kenapa Ibu Lydia memilih Bapak Darmakun 02? Karena kalau saya lihat sih Pak Darmakun itu visi-misinya jelas. Iya. Orangnya jujur. Dan itu yang saya lebih suka dia independen, tidak ada partai. Oh iya. Oke. Tanggal 27 November kita coblos nomor 2 ya Bu Apis ya. Oh iya. Oke, Volker semuanya memilih 02. Oke, iya. Darmakun. Oke, Darmakun. Terima kasih. Assalamualaikum Bang. Salam. Boleh tahu nama siapa Bang? Oh, nama saya Wandi. Bang Wandi tinggal di mana Bang? Muara. RT berapa? RT 1 RW 4. Nomor rumahnya 39, di Gang Pasar Goyang. Oh, berarti Penjaringan Jakarta Utara Bang ya? Betul. Nanti pilkada kan sebentar lagi Bang. Betul ya. Mau pilih siapa Bang? Nomor 2 Darmakun. Darmakun ya. Alasannya mau pilih Darmakun apa Bang? Ya gak ada partai, saya udah gak percaya partai lagi. Udah gak percaya partai? Iya. Tapi Bang Wani masih percaya saya kan? Masih percaya. Oke Bang Wandi. Siap. Sukses ya. Halo, nama saya Kurniawati. Saya adalah seorang guru di DKI Jakarta dan saya memilih nomor 2 karena sejauh ini melihat keadaan pemerintah di DKI Jakarta sudah tidak memihak kepada guru. Oleh karena itu saya mempercayai paslon nomor 2 yang tidak termasuk dari partai. Semoga menang di Pilkada DKI Jakarta. Amin, ya kasih. Selamat malam Bu. Malam Pak. Ibu dengan siapa? Dengan Toipa. Ibu Toipa. Tinggal di mana Bu? Di Utama Sakti 1, RW 6, RW 7. Kelurahan Wijayakusuma Bu ya. Iya. Ini kan bentar lagi mau pilkada. Ibu pilih nomor berapa Bu? Nomor 2. Penjelasannya apa Bu? Karena milih nomor 2. Penjelasannya karena saya tidak percaya sama partai. Oke, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Tapi pilih Pak Dharma. Gak apa-apa. Udah menang sih. Iya, yeah, terus? Udah gitu. Iya, orangnya tegas ya. Iya, yeah, udah. Mentang. Oke. Rakyat bicara lantang, tak percaya partai palsu. Hati kita bersatu, pilih calon yang jujur. Dharma Pongrekun maju, bawa harapan baru. Janji tanpa tipu daya, kita lawan dengan suara. Rakyat merdeka.
kita pilih yang bebas, calon independen. Para partai hancur kalah oleh suara murni. Hati kita tak terberi, kita berdiri sendiri. Serahkan keadilan, rakyat kepalkan tangan. Dharma di depan barisan, berjuang tanpa beban. Rakyat merdeka, tak terikat partai. Kita pilih yang bebas, calon independen. Kita tak terbeli, kita berdiri sendiri. Suarakan keadilan, rakyat kepalkan tangan. Dharma di depan barisan, berjuang tanpa beban. Rakyat merdeka, tak terikat partai. Kita pilih yang bebas, calon independen. Calon independen, calon independen, calon independen. Rakyat bicara lantang, tak percaya partai palsu. Hati kita bersatu, pilih calon yang jujur. Dharma Pongrekun maju, bawa harapan baru. Janji tanpa tipu daya, kita lawan dengan suara. Rakyat merdeka, tak terikat partai. Kita pilih yang bebas, calon independen. Para partai hancur kalah oleh suara murni. Hati kita tak terberi, kita berdiri sendiri. Serahkan keadilan, rakyat kepalkan tangan. Dharma di depan barisan, berjuang.